Hai semuanya, welcome back to my channel. Kali ini aku mau masak terong balado pedas. Buat kalian yang mau tahu resepnya, stay tune terus ya. Oh iya, jangan lupa di klik tombol like, subscribe, dan loncengnya untuk update-update resep rumahan terbaru. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 buah terong ukuran sedang, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/2 sendok teh gula merah, dan 1/2 sendok teh garam. Untuk bumbunya terdiri dari 7 buah cabai merah, 5 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan 1/4 buah tomat. Nah, ini bumbu yang sudah dihaluskan. Untuk tingkat kepedasan bisa disesuaikan sesuai selera ya. Pertama-tama kita siangi terlebih dahulu terongnya. Buang bagian ujung terong seperti ini. Kemudian potong terong sesuai selera. Lalu rendam di dalam air agar terong tidak berubah warna. Goreng terong dalam minyak panas. Balik dan diamkan hingga matang. Lalu angkat dan tiriskan. Oh ya, menggorengnya jangan terlalu lama ya, agar tekstur terong tidak terlalu lembek saat dicampur dengan bumbu. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah bumbu matang, tambahkan sedikit air. Aduk sebentar. Kemudian masukkan terong, garam, gula merah, dan kaldu bubuk. Aduk semuanya hingga merata. Masak sebentar dan jangan lupa kalian koreksi rasanya juga ya. Selanjutnya angkat dan sajikan. Inilah resep terong balado pedas. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah dan semoga bermanfaat.